Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, boga ketak anu unik pikeun ngaronjatkeun potensi fungsi perlindungan masyarakat atau Linmas. Salah sahiji ketakna nyaeta metakeun paguyuban Linmas ngaliwatan pengangkatan orang tua asuh timang pirang lembaga pamarentahan. Upama fungsi perlindungan masyarakat atawa Linmas remen katelah selaku keamanan dina sawatara kegiatan samalah kawentar selaku pasukan pengamanan hajat masyarakat. Beda di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi mah aya tarekah unik pikeun ngaronjatkeun fungsi Linmas. Pihak kelurahan nyangkeh lembaga-lembaga anu aya di Kelurahan Cimahi boh pamarentah boh di salwareun pamarentahan selaku bapak asuh eta Linmas. Sanajan kitu samemena eta Linmas teh dibeungkeut dina hiji organisasi nyaeta paguyuban Linmas tingkat Kelurahan Cimahi. Kami mengadakan pemilihan paguyuban Linmas ini adalah untuk memberdayakan Linmas yang ada di Kelurahan Cimahi. Karena kami pikir Linmas ini adalah garda terdepan dari pengamanan lingkungan masyarakat. Linmas hadir dan berada di masyarakatnya agar lebih terasa oleh warganya sendiri. Karena kondusivitas yang ada di lingkungan yang paling utama itu terjadi di masyarakat itu sendiri. Dan sebagai garda terdepan dalam stabilitas di masyarakat adalah Linmas itu sendiri, Pak. Dina ngadeg neta organisasi Linmas teh, para calon ketua Linmas kudu nguriling ka RW-RW di Kelurahan Cimahi pikeun menta rojongan jadi calon ketua paguyuban Linmas di Kelurahan Cimahi. Cara anu dilakonan teu sapati-pati milih pupuhu, tapi pikeun ngaronjatkeun hambalan pamikiran calon ketua paguyuban Linmas. Mereka selalu aktif, bahu-membahu, bergotong royong tanpa komando. Alhamdulillah ini diprakarsai oleh Bapak Kasih Pemerintahan ya, juga atas dukungan Bapak Lurahnya sendiri. Mudah-mudahan ke depannya paguyuban Linmas Kelurahan Cimahi lebih aktif dan lebih giat lagi tanpa dikomando. Artinya mereka harus sadar ke wilayah, sadar ke lingkungan bahwa kami-kami ini membutuhkan mereka. Dina eta kegiatan kampanye damai teh, para kandidat babarengan nepungan 10 RW di Kelurahan Cimahi. Para kandidat ngawanohkeun diri serta medar visi misi ka RW anu ditepunganana. Sakumaha anu geus pada nyaho, Linmas kiwari masih kawilang kurang raharja dina kahirupan masyarakat, tapi pancena kawilang berat. Begituna ngaliwatan eta kegiatan teh dipiharep karaharjaan Linmas bisa ngaronjat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.